Terdapat keperluan untuk mewujudkan lebih banyak dasar yang padu di peringkat Asia dalam meningkatkan sumbangan industri gas dan gas asli cecair atau LNG kepada pertumbuhan ekonomi negara-negara membangun di rantau ini. Asia adalah pasaran terbesar dunia bagi industri LNG, membabitkan 65 hingga 70% permintaan global bagi komoditi itu. Pertumbuhan permintaan bagi komoditi disokong permintaan pengimport tradisional seperti China, Jepun, Korea dan Taiwan. Beberapa negara lain termasuk India, Indonesia dan Filipina turut melabur dengan skala besar dalam sektor terminal dan saluran paip LNG. Pada akhir 2020, negara memegang rizab minyak sebanyak 2.7 bilion tong dan memiliki simpanan gas asli berjumlah 32.1 trilion kaki padu. Bagaimanapun, dalam meneruskan prospek pertumbuhan permintaan di Asia, konflik Rusia-Ukraine serta situasi bercampur aduk bagi pasaran gas di Eropah mendorong kepada ketidaktentuan pasaran global LNG sejak beberapa tahun lalu. Dalam pada itu, sumber gas dan LNG terbukti mampu menjadi komponen penting dalam mencapai usaha awal kepada inisiatif pengurangan emisi dengan menggantikan minyak dan arang. Ia selaras dengan langkah Asia dalam mempromosikan rantau ini sebagai hub peralihan tenaga global arus perdana. Dalam pada itu, bagi memperoleh pencerahan dan memahami hala tuju masa depan tenaga Asia, Petronas menjadi tuan rumah acara sulung Energy Asia 2023 yang berlangsung selama 3 hari berakhir esok di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Acara dengan tema Merintis Masa Depan Kelestarian Tenaga di Asia diwujudkan secara bersama oleh rakan pengetahuan Sarawak oleh SNP Global.